Baru-baru ini, pelakon Puteri Sara Liana memfailkan satu tindakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan dua aduan di Pejabat Agama terhadap wanita yang didakwa kekasih kepada suaminya Syamsul Yusof iaitu Ira Kazak. Puteri Sara ketika ditemui di perkarangan Pejabat Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di sini berkata selepas hampir 4 tahun menahan sabar dan menanggung derita, dia akhirnya bertekad untuk mengambil tindakan undang-undang. Puteri Sara berkata tujuan dia membuat tindakan itu adalah untuk mempertahankan maruahnya yang sudah tercalar dan sekian lama didiamkan. Terbaru, melalui posting di Instagram Puteri Sara, usahawan dan selebriti terkenal Nilofa menarik perhatian netizen apabila turut meluahkan rasa kasihan di atas apa yang dilalui oleh sahabat baiknya. Kita borak banyak about this sampai at what point I dah tak tahu nak share advice apa sebab terlalu teruk pihak ketiga punya bully dia. Masa tu orang ramai tak tahu lagi. I sendiri tak sanggup nak digest apatah lagi you yang kena lalui. Memang you seorang yang terlalu sabar dan kuat. One thing yang I amat-amat terkesan, despite apa jadi, you sangatlah nak jaga rumah tangga you. You jaga aib suami you, you banyak mengalah. Moga Allah gantikan segala kesakitan, kepedihan, setiap air mata you yang mengalir kepada kebahagiaan yang berterusan. Amin. Tulisnya.